going easy on you. You might even be ahead if you weren't such a show-off. She's not wrong. Mac? You've done the impossible, Jet. You shut up, Mac. I'm shaking my head in disapproval. Still think you're winning, Ty? I am winning. I don't see you in front. The finish is where it counts. Nice moves. Don't expect that to work next time. Always one step ahead, buddy. Halo Sobat Cari Cara. Pada video kali ini, aku akan membagikan tips cara membuat suhu VGA agar lebih dingin. Terutama bagi sobat yang memakai VGA kondisi bekas atau second. Di sini aku akan memakai software MSI Afterburner sebagai solusinya. Bagi sobat yang memakai VGA bukan merek MSI, tenang aja. Software ini bisa dipakai di semua merek VGA sob. Langkah pertama, kita download dulu softwarenya. Setelah itu, lakukan instalasi seperti biasa. Kalau bingung, ikuti langkah sesuai video ini ya. Setelah MSI Afterburner-nya terbuka, kita setting dulu indikator-indikator apa aja yang ingin kita tampilin pada saat kita bermain game. Caranya, klik setting, klik monitoring. Di sini kita akan memilih indikator apa aja yang ingin kita tampilin. Caranya cukup mudah. Checklist indikator yang ingin kita tampilkan. Selain kita checklist, kita juga harus mengceklist show in on screen display. Oke, kita mulai di GPU temperatur. Ini sudah terchecklist dan kita tinggal checklist show in on screen display. Lanjut ke indikator selanjutnya, GPU usage. Kita sudah checklist dan juga show in on screen display. Tandanya ini ada tulisan in OSD sob. GPU usage kita taruh di atas GPU temperatur. Setelah itu memory usage. Ini sudah terchecklist, kita tinggal checklist show in on screen display. Lanjut ke core clock. Ini sudah terchecklist, kita tinggal checklist show in on screen display dan kita scroll, kita taruh di atas GPU usage. Lanjut ke memory clock, sudah terchecklist, tinggal kita checklist show in on screen display. Kita scroll, kita taruh di atas memory usage. Fan speed, kita unchecklist. Lanjut, fan tachometer, kita unchecklist. Lah, di sini ada CPU 1, CPU 2, CPU 3, CPU 4. Ini karena
aku pakai 4 core sob. Jadi ini aku nggak pakai semua, aku pakai globalnya aja, CPU, temperatur secara global, checklist, dan show in on screen display. Kita scroll, kita taruh di atas core clock. Lanjut. Nah, ini CPU usage juga kita unchecklist 1, 2, 3, 4 nya. Kita pakai CPU usage aja. Terus kita scroll, kita taruh di atas CPU temperatur. Lanjut. CPU clock kita juga nggak pakai 1, 2, 3, 4. CPU clock, terus show in on screen display. Kita scroll, kita taruh ke atas, di atas CPU usage. Lanjut. CPU power kita nggak pakai, unchecklist saja semuanya. RAM usage kita pakai, checklist, dan show in on screen display. Kita scroll, kita taruh di bawah memory usage. Lanjut lagi. Commit charge kita unchecklist, kita nggak pakai. Nah, ini ada frame rate. Nah, ini yang nanti akan menunjukkan FPS ketika kita bermain game sob. Ini kita checklist, terus show in on screen display. Terus kita scroll, kita taruh di bawah RAM usage. Oke, semuanya sudah kita setting. Nah, nanti sobat, lakukan seperti video ini. Urutkan juga sesuai urutannya. Jika sudah, klik apply dan oke. Lanjut ke setting rekam layar ketika kita bermain game sob. Caranya klik setting. Video capture. Nah, ini ada video capture, ini tombol yang akan kita gunakan untuk mengaktifkan rekam layar sob. Kalau aku biasanya shift plus home, jadi shift home itu untuk mengaktifkan rekam layarnya. Terus ini setting defaultnya seperti ini. Untuk quality-nya aku biasanya pakai 90%. Untuk frame size-nya itu aku pakai 720p sob. Terus frame rate FPS-nya ini aku setting di angka 60 fps. Terus untuk lokasi penyimpanan, di sini aku udah siapkan folder untuk lokasi penyimpanan dari rekam layar gameku. Ini sobat bisa setting sesuai kebutuhan sobat. Klik browse dan pilih lokasi penyimpanan. Jika sudah, klik apply dan oke. Terus untuk membuat VGA kita agar lebih dingin ketika kita bermain game, caranya cukup mudah. Kita setting fan speednya sob. Caranya klik gambar orang ini. Nah, di sini akan muncul grafik. Grafik ini menggambarkan berapa persen kecepatan dari fan VGA ketika mencapai suhu tertentu. Nah, di sini kita akan setting titik pertama ini. Di sini aku akan setting ketika suhu VGA itu 30 derajat Celcius, kecepatan fan-nya itu adalah 35%. Terus lanjut ke titik kedua. Ketika suhu VGA itu 50 derajat Celcius, kecepatan fan-nya itu 60%. Lanjut ke titik 3, itu aku setting ketika VGA suhunya 70 derajat Celcius, kecepatan fan-nya itu 80%. Jadi aku ingin membatasi agar VGA ini tidak terlalu panas, kalau bisa di angka 70 derajat Celcius. Jika sudah, klik
apply dan oke. Untuk mengaktifkan fitur ini, jangan close aplikasi MSI Afterburner-nya sob. Cukup kita minimize aja. Setelah itu sobat bisa langsung memainkan game yang ingin sobat mainkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.